terkait dengan pengamanan malam takbiran dan juga pelaksanaan salat Id. Tentunya ini juga menjadi salah satu tugas kita di dalam operasi ketupat, selain pengamanan rangkaian arus mudik dan arus balik. Oleh karena itu, tentunya sampai dengan saat ini personel Polri telah melaksanakan mapping terkait dengan wilayah-wilayah yang akan digunakan untuk pelaksanaan salat Id. Saya kira masing-masing di seluruh jajaran telah melakukan pendataan soal itu, dan kemudian tentunya rangkaian kegiatan mulai dari takbir, kemudian salat Id, tentunya akan kita laksanakan pengamanan.